Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, balik lagi di video aku, dan kali ini di video kali ini aku mau bikin MV reaction lagi. Semoga kalian gak bosen ya sama MV reactionnya aku di video yang sebelum-sebelumnya dan kedepannya juga gitu pokoknya. Terus dukung channel aku. Okay, nah di video kali ini langsung aja kali ya, kira-kira aku bakalan nge-reaction video siapa ya gitu, atau MV-nya siapa ya. Ada yang penasaran nggak? Okay deh, di sini aku mau nge-reaction video terbarunya atau MV terbarunya dari Joyuri. Nah, yang judulnya itu adalah Taksi. Kira-kira kayak gimana ya? Aku juga penasaran sih, karena akhirnya Joyuri ngeluarin lagi lagu terbarunya. Karena sebelumnya dia pernah duet gitu ya, yang sebelumnya sama Cho Seo Bin, yang menurut aku wow juga, itu enak banget sih gitu. Nah, makanya kali ini aku penasaran juga gimana ya kira-kira MV terbarunya dari Joyuri yang judulnya Taksi. Langsung aja ya, let's go. Wah, di awal nih ya. Ih, taksinya kayaknya kecelakaan gitu, terus keluar si Joyurinya, tapi dia kayak nggak, harusnya kan, maksudnya harusnya kalau misalkan ketika kecelakaan kan kalau kita keluar panik gitu ya, ini malah kayak cek handphone ketawa-ketawa. Why? Joyuri dari awal debut sampai sekarang tetap kayak gitu sih, kalau menurut aku imut-imut banget gitu. Jadi dia itu mau meranin anak SMP atau SMA aja masih, kalau menurut aku masih cocok banget sih. Makanya dia juga pernah main drama kan, dan jadi anak SMA itu kalau menurut aku cocok banget sih. Karena wajahnya imut banget, kayak bocil terus lah, awet muda banget sih kalau menurut aku. Ya, meski memang sebenarnya emang muda sih. Keren sih suaranya. Ini didengar-dengar enak juga lagunya. Lucu banget sih ekspresinya. Gila, jatuh. Kayaknya aku bakalan suka lagu Joyuri yang ini deh. Karena kalau sebelum-sebelumnya, jujur aja aku kurang gitu ya. Cuman aku suka sama Joyurinya aja. Tapi kalau untuk lagu yang ini, menurut aku ini lagunya enak dan lucu aja gitu. Enak didengar loh pokoknya intinya. Lucu banget bajunya. Nih yang pink, yang hitam. Lucu-lucu sih, jadi belakangnya penguin gitu. Wih, ketemu cowok nih. Yo, keluar hati dari dadanya. Lucu banget nih gerakannya. Cantik banget sih. Taksi. Wah. Oh, kalau yang tadi beneran kayak yang ini mainan. Nah, sama banget gitu. Taksi. Like one. Oh, aku baru ngeh loh, ternyata Joyuri juga dari Wake One Entertainment. Berarti kalau gitu mereka seagensi sekarang sama Zero Base One. Wah, keren. Berarti Wake One lagi, kalau menurut aku kayaknya lagi ada artis-artisnya yang lagi naik kali ya gitu. Oke, mungkin untuk reaction MV-nya Joyuri
ya kayak gitu aja gitu ketika aku ngelihat di awal-awal sih, eh gila ini kecelakaan taksi tapi kok ekspresi Joyuri keluar pegang handphone malah ketawa-ketawa, nggak ada stres-stresnya atau paniknya gitu setelah kecelakaan, kan aneh juga ya. Tapi justru kalau menurut aku lucu juga ekspresi Joyurinya. Terus makin kesini ternyata didengar-dengar lagunya enak juga nih. Kayaknya aku bakalan suka deh kalau misalkan untuk lagu yang ini. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya jujur aja aku kurang suka sama lagunya, tapi aku suka sama Joyurinya. Nah kalau yang ini aku juga suka nih sama lagunya. Oke, mungkin untuk video MV-nya yang lain-lainnya kalau menurut aku sih keren, nggak ada yang harus dikomentarin lagi. Dan suka sih intinya, keren lah pokoknya. Bingung sih mau ngomong apa. Ya pokoknya intinya akhirnya Joyuri mengeluarkan lagu lagi dan bisa mengobati rindu gitu ya. Karena sebenarnya aku ngikutin Joyuri itu kan di acara Produce 48 dulu itu ya, dan dia itu kalau menurut aku salah satu yang suaranya paling bagus banget. Apalagi kalau misalkan dia nyanyi dengan nada tinggi, wah gila sih itu keren banget gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk dukung terus video-video aku. Kalau misalkan ada masukan, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan pokoknya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya untuk channel YouTube aku gitu. Oke, akhir kata terima kasih buat yang udah nonton dan yang selalu nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!